Halo teman-teman, assalamualaikum. Baik, jadi selesai mancing. Nah, pada video kali ini aku sudah berada di akses gerbang tol Cikarang Barat, teman-teman. Jadi pada hari ini hari Minggu sore aku mau hunting sore ya teman-teman, sampai nanti menjelang maghrib buat lihat bis-bis yang masuk dari timur maupun dari barat, teman-teman. Suasana sore ini masih agak sepi. Ini masuk ada Murni Jaya 208, teman-teman. Ini nggak tahu dari timur atau dari barat sih. Oh, dari timur, teman-teman. Baru nyampe. Nah, jadi pada sore ini aku mau mantau bareng Mas Andri. Mas Andrinya lagi beli jajan dulu. Ini ada Garuda Mas masuk, teman-teman. Nah, jadi gimana keseruannya kita hunting sore di sini? Nanti ada armada apa aja yang masuk? Daripada penasaran, yuk tonton dan simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jam 4 sore aku udah berada di akses gerbang tol Cikarang Barat. Ini jalan sini dibuka, jadi kalau Rosin tuh kalau sore nggak lewat agen ya, nggak muter lewat agen, dia langsung belok lewat sini, teman-teman. Jadi enaknya hunting di sini buat nyegat Rosin juga ya, jadi dapat semua armada nih, teman-teman. Sore ini masih sepi, aku temenin sama Mas Andri Bayu, teman-teman. Sore ini kita bakal nyegat bis-bis yang masuk agen Cikarang, teman-teman. Ini aku deket sama itu masuk Pollux Mall, teman-teman. Kita tunggu bis-bis yang masuk ya. Udah Palala dari Sumatera udah nyampe aja nih. Kasih ya, terima kasih sama dia. Ini kayaknya menuju arah Kelari ya, teman-teman. Ini Palala Kencana baru masuk, teman-teman. Wih, sepok-sepok. Garuda Mas lanjut berangkat dari agen Cikarang dengan julukan Intan. Menuju arah timur, teman-teman. Ada bus trans, teman-teman. Berangkat dari agen Cikarang. Ini tracknya Jakarta Yogyakarta ya, teman-teman. Murni Jaya 208 lanjut berangkat dari agen Cikarang. Harapan Jaya Scorpion X, boys, teman-teman. Lanjut berangkat dari arah agen Cikarang. Kalau salah tujuannya kalau nggak Madiun Blitar, teman-teman. Pahala Kencana lanjut berangkat dari agen Cikarang, teman-teman. Rute Jakarta Denpasar. Sinar Jaya 46RD tujuan Yogyakarta ya. Ntar awal Jakarta ya, Ciledug. Jaya Rosalia Indah lanjut berangkat Eksekutif Plus. NL363, teman-teman, lanjut berangkat dari agen Cikarang. Selanjutnya ada Murni Jaya, teman-teman, lanjut berangkat. Ini ada Murni Jaya 238, teman-teman. Jakarta Yogyakarta via jalur utara ya, teman-teman. Selanjutnya Murni Jaya lagi, lanjut berangkat, teman-teman. Jam-jamnya Murni Jaya rame banget sore. 225. Ini Bogor Yogyakarta ya, via Temanggung. Laju Prima LP57 lanjut berangkat dari agen Cikarang, teman-teman. Mampir dulu untuk beli jajanan sebelum masuk tol. Selanjutnya lanjut berangkat ada Gunung Harta ya, GHTS, teman-teman, double decker. Ada GTS 082 dengan satelit Mercedes-Benz OC 500 RF.
Kalau nggak salah itu tujuan Malang nih teman-teman. Selanjutnya lanjut berangkat ada Garuda Mas Memories teman-teman. Jetbus 5 nih. Lanjut berangkat dari agen Cikarang. Nah, selanjutnya ada Ramayana seri E2. Rewaryanto Atarasya lanjut berangkat dari agen Cikarang teman-teman. AM123 Garuda Mas lanjut berangkat teman-teman dari agen Cikarang nih, Jetbus 5 lagi ya, 2 unit udah masuk. Ini kayaknya kelas VIP nih. Selanjutnya ada Rosalia Indah teman-teman lanjut berangkat dari agen Cikarang X3 Plus. Siap, L3014. Kalau nggak salah ini julukannya Valkyrie ya. Selanjutnya Harapan Jaya berangkat bis G26 teman-teman. Nah dari barat masuk ada Berlian Jaya teman-teman, julukannya favorit. Berlian Jaya favorit lanjut berangkat dari agen Cikarang teman-teman. Ngisi seri BJ07 teman-teman. Bus pariwisata CM Trans. Susul Berlian Jaya Kumiko. Sinar Jaya lanjut berangkat dari Cikarang teman-teman. Ini kayaknya start suka resmi sih, kalau nggak salah ya. Kayaknya nanti di agen Cikarang nggak kelihatan. Ini ada 34RD bergeser dua aja. Nah di belakang sini ada bus pariwisata teman-teman. Lanjut berangkat juga dari Cikarang, julukannya Junior. Ini ada Handoi lanjut berangkat teman-teman dari agen Cikarang. Dari SE2 Jogja Burger buat CRK teman-teman. Lanjut berangkat Armada Berlian Jaya ngisi seri BJ15 teman-teman dengan julukan Narapati. Belakangnya ada Rana Jaya, tim Jakarta Blitar. Bodi jetliner. Karyanto Netral lanjut berangkat dari agen Cikarang teman-teman. Handoyo lanjut berangkat lagi seri O teman-teman. Ini Jogja Lebak Bulus. Selanjutnya ada GMS teman-teman, Blue Arrow berangkat dari agen Cikarang. Tak kepol ya teman-teman. Selanjutnya ada Berlian Jaya lanjut berangkat teman-teman. Seri BJ011 lanjut berangkat dari agen Cikarang. Dengan judulkan Karisma Cinta. Sinar Jaya nih, Star Soekarni lanjut berangkat teman-teman. Ini ada 12XA. Harapan Jaya Oser lanjut berangkat teman-teman. 580. Semoga selawas sampai tujuan. Berlian Jaya BJ01 Intan lanjut berangkat.
mampir dulu ternyata teman-teman. Ini selanjutnya medali mas, lanjut berangkat dari agen Cikarang nih tujuan Malang. Arianto Bombastik lanjut berangkat dari agen Cikarang teman-teman. Ini ada M107. Nah ini masuk Gunung Harta Tronton teman-teman, tujuan Denpasar. Volvo B11R. Ini masuk juga Rikat tujuan Cirebon Kuningan ya teman-teman. Ini start terminal Cikarang. Di belakangnya ada Handoyo seri E, lanjut berangkat dari Cikarang. Selanjutnya ada Kalingga Jaya Fokus. Maju lancar, lanjut berangkat dari agen Cikarang. Ini basic body Scorpion X sih kayaknya. Sahala Brad Binder lanjut berangkat dari agen Cikarang. Handoyo lanjut berangkat. SR3 Hino RM lanjut berangkat teman-teman. Dan Maria OBL Edelweiss dari arah Jogja teman-teman. Ini dia Temanggung angkatan pagi ya. Laju prima lanjut berangkat ada LP242 teman-teman. Hero tuh gak jaya Evolution teman-teman. Trobonya 8 channel ganteng banget ya teman-teman. Gokil. Sinar Jaya lanjut berangkat teman-teman. Hino RM ada 36 RM. SR3 XHD teman-teman. Selanjutnya Gunung Harta Tronton lanjut berangkat ya teman-teman. Dari agen Cikarang menuju arah Denpasar. Asis Volvo B11R teman-teman. Siap, terima kasih sahabatnya. Ini sebelahnya ada KYM teman-teman, tujuan Surabaya angkatan sore dengan julukan legendaris. Ini sasisnya RK ya teman-teman. Bejo lanjut berangkat teman-teman. Tujuan Parawala Kasar. Nah ini ada unit terbarunya Pewah Rianto teman-teman, tujuan Malang dengan julukan Beneficia. Gokil banget ya, masih kinyis-kinyis, masih bau karoseri ya. Gokil. Cakep banget. KM159 Beneficia pakai sasis Dino RM ya. Gunung Harta Merah lagi lanjut berangkat nih, tujuan Semin teman-teman. Terus boys banget armadan ini. Ditemani langit senja yang cakep banget. Ini susul Warni Jaya. Ini ada Kalingga Jaya Heidenberg. Susul Ramayana seri H. Nah ini sebelahnya ada Tunggal Dara. Malah 2 jam ini akan evolusi kok. Ada Ramaya dengan body Infinity teman-teman.
Ini ada bus masuk, ada Dreamcoast-nya Berlian Jaya dan ada Rosalia Indah tuh. Selanjutnya ada Rosalia Indah teman-teman, Avante H8 dengan sasis Hino RM. Wah, ini ada bis pariwisata. Gokil. Ini juga ada Garuda Mas Al Hidayah. Ini basunya udah kedengeran ya, cuma nggak kelihatan ini. Wah, ini ada Rosalia Indah lanjut berangkat. Ah, celek ini apa sih mobil ini? Siap. Selanjutnya ada trontonnya GHTS teman-teman. Disusul Berlian Jaya Dreamcoast CB5. Bis Volvo B11R. Disusul Yudhistira. Disusul Murni Jaya Tim C baru sah ada E216 tujuan Jogja. Selanjutnya ada Tiara Mas nih, wah cakep banget armadanya, Avante. Dengan velg aluminium. Nah, ini udah kedengeran basurnya Garuda Mas Al Hidayah nih. Basurnya dari Al Hidayah teman-teman. Sebentar lagi melintas nih dari Garuda Mas yang pernah kita naikin dari Tempur sekarang. Ambosel nih. Ini dari timur angkatan pagi. Ini ada Gunung Harta lagi, Gunung Harta Merah. Itu ada Sumber Alam. Selanjutnya ada unit agama selanjut berangkat dari agensi sekarang. Siap, ada BM082 satunya RM285. Rosin lagi teman-teman. Oh iya, wis diwar coy. Mario ora. Lah, selanjutnya ada agama Mas teman-teman. Ini ada BM110. Ini ada Mahardika dari Cilengsi tujuan Wonogiri via Cibarusah teman-teman. Ya 721. Rosalia Indah double decker lanjut berangkat dari agen Cikarang. NL129. Ini angkatan pagi teman-teman. Baru nyampe. Nih masuk ada Garuda Mas Alugoro. Nah, ini ada Gunung Harta SR3 lanjut berangkat. Ini enggak tahu tujuan dari Pasar atau Jogja ya, teman-teman. Cakep banget. Ada Gunung Harta Merah lagi, Avante H8 sasis Hino RM280. ASN arep mana sih Jogja? Ya New Santika Skoda Jagos 3 single glass siap. Susul di belakangnya ada Baladika Avante, susul Garuda Mas Alugoro. Wush, langsung ngejar.
ada Bima Satya nih. Tronton teman-teman dari arah Cilengsi. Gaci Barusa. Dengan judulkan Kev-Kev Ribbon. Ini ganteng banget ya, Jazz 3. Hasilnya Scania Kampas 10 teman-teman. Nusantara lanjut berangkat dari Agen Cikarang teman-teman menuju ke arah Kudus Jepara. Aluminium bodi garapan Karoseri Nusantara Gemina. Harapan Jaya double decker SR3 teman-teman dengan sasis Volvo V11R. Tujuan Surabaya. Andoyo teman-teman lanjut berangkat Serika. Ada Adibus tujuan Yogyakarta, susul ada Pewaryanto Javastel teman-teman. Ini ada selanjutnya ada Gunung Harta Merah teman-teman, Jadwal 3 single class. Ini tujuan Yogyakarta. Ini ada TV di Lacoste teman-teman, tujuan Yogyakarta. Wih, cakep banget ya pakai velg aluminium. Ini ada Tunggal Dara lanjut berangkat dengan julukan Talenza, susul Handoyo seri L teman-teman. Ini Merak Banyuwangi teman-teman, 2 kilo pemain jauh juga nih. Ini selanjutnya ada Lorena. Ya, terima kasih apanya, semoga selamat sampai tujuan. Ini ada Garuda Mas teman-teman, Asar 2 single gas Vela. Ini ada Kalingga Jaya teman-teman, tujuan Jepara dengan julukan Gira. Ada Grama, di sebelahnya ada Pandawa 87 teman-teman, tujuan Yogyakarta. Deportivo. Selanjutnya ada Gerdomas Albani SR3 XHD Prem dengan sasis Dino RM 280. Selanjutnya ada Gramas BM 117 teman-teman. Ini cakep banget armadanya ya. Gokil. Selanjutnya ada Rosalia Indah lanjut berangkat dari Agen Cikarang. Express NL 368 ya teman-teman. Pewaryanto Felda nih, wah rekrut gantengnya nih, gokil. Rapornya so jad. Selanjutnya ada Mior teman-teman, baru nyampe dari daerah Sumatera. Tadi kalau Palala gasik banget ya. Ini malah baru nyampe. Siap, terima kasih samaannya. Ada Garuda Mas Montana dari arah timur teman-teman, angkatan pagi. Ini malah pada telat ya angkatan pagi dari timur nih. Wah, ya langsung minggir. Ya, ini lanjut berangkat teman-teman. Ini ada Adibus dengan bodi Celsius teman-teman. Duh, cakep banget. Bodi yang udah tergolong langka ya di tahun 2024 ini. Gokil. Ini ada Bima Satya double decker teman-teman. Tadi yang tronton SHD sekarang double deckernya nih. Tujuan Wonogiri. Nah ini ada bus Laksmi berangkat dari Cikarang. Oke.
TJ Rubia, teman-teman. Nih, nggak tahu dari barat atau dari timur nih. Baru masuk sekarang. Karyanto Miracle. Berapa jalan lagi double decker ini yang Avante D2. Sekian ya kapat 10 CB, wih cakep banget armadanya. Tadi ada TV di Aventador tujuan Yogyakarta. Siap. Oke teman-teman, sekian dulu video hunting kita di akses gerbang tol Cikarang Barat tadi dari jam 4 sore. Lumayan banyak armada yang masuk. Kita juga tadi dapat armada Pewaryanto yang terbaru juga ya, beneficiary bond teman-teman. Wah, terima kasih yang telah menonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.